I see you, boy. You like to party. You see me, boy. I'm feeling naughty. I see you, boy. You like to party. You see me, boy. I'm feeling naughty. I see you, boy. You like to party. Balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini kita akan kembali lagi memulai satu project mobil lagi. Jadi setelah kemarin tim HSR mempertimbangkan, menimbang, menilai, memutuskan City jadi project car kita selanjutnya, ya kan? Itu yang pertama. Tapi kok kayaknya kurang enak ya, maksudnya kayaknya kurang gitu loh. City ya, ini masih bakal jadi proyek rahasia. Nanti bukan nggak proyek rahasia juga sih, dalam artian ini bakal kita restorasi total juga, semuanya akan kita ubah. Nah tapi sebelum, seiring dengan berjalannya waktu, sambil kita nunggu part-part yang akan kita rubah, tim HSR kembali membeli satu unit mobil lagi, yaitu ini. Yes, di belakang kita sudah ada Ford Ranger yang baru saja tiba di Graha HSR, dan sekarang step pertama yang kita lakukan adalah penggantian oli ya, karena penting banget nih, kita nggak tahu nih orang sebelumnya pakai olinya seperti apa kan, penggunaannya udah berapa kilometer nggak diganti atau seperti apa. Intinya oli itu adalah minyak paling penting dalam kendaraan, karena oli salah oli atau oli yang tidak diganti atau olinya basi, enggak basi juga sih, dalam artian udah misalnya udah overtime gitu kan penggunaan, itu bisa menyebabkan mesin itu kotor, baret-baret. Kayak contoh kemarin kalau teman-teman nonton di video yang Brio ganti kopling, itu pas kita buka bagian atasnya langsung kelihatan kan mesinnya bersih. Itu pertama karena bensin dan olinya juga tepat waktu. Nah, langsung aja kita langsung beres. Wah, belum. Ini mekanik handle kita nih ya kan. Oke, lanjutkan ya. Jadi singkat cerita, mobil ini kita terbangin dari suatu pulau. Ya, yang pasti saat ini kondisinya ya busok. Kalau kata Om Sony, bosok nih wong, mobil bosok ya kan. Catnya aja udah aur-auran nggak jelas nih, ini putihnya udah nggak tahu, udah gitu banyak banget dennya. Lumayan nih, bahan baru nih, bahan pikiran terbaru. Kita juga belum sempet cek bagian di mesinnya seperti apa. Dan yang pasti udah pasti kelihatan lah dari bodinya nih, udah pada banyak nih kayak begini, udah ada kroposnya. Terus catnya udah aur-auran, kaki-kakinya juga belum kita cek nih. Bekas tanah-tanah gini, ini kayaknya sih gue nggak tahu nih penggunaan sebelumnya untuk apa. Ya mungkin sih kemungkinan besar sih untuk tambang atau main-main di lumpur gitu kali ya. Tapi ya ini challenge baru buat gue dan tim HSR. Bisa nggak sih kalau kita main di mobil double cabin? Bisa nggak kita bikin si Ford bosok ini menjadi keren? Menurut kalian gimana boy? Bisa apa nggak? Nah, ya udah. Sekarang kita cek dulu kondisinya, karena ini benar-benar baru banget nyampe, makanya kita langsung OTW ke sini, langsung kita sidak. Gimana bukanya nih? Baru banget nyampe, langsung kita sidak. Ini begini-begini ini juga, tuh udah pada kropos. Decknya juga. Ini apa nih lampunya nih? Kondisi kayak gini udah jelek, kita bukain aja lah, udah nggak bagus. Wah, ini juga udah nggak ada baut ini yang nih. Oh, patah, bukan nggak ada baut, patah dia. Loh, ini PR-nya banyak banget sih. Coba deh boy, kalian boleh komentar di bawah
kira-kira bagian apa saja yang harus kita ganti supaya mobil ini keren lagi, mantap lagi. Gimana nih Om Sony? Sekarang aku akan bikin mobil bosok ini nandingin mobil-mobil keren kamu, Mas. Tunggu aja, Mas. Ini nanti diselesaikan lah. Am, bantuin kali, Am. Si Ilham mah curang, dia megang kamera doang, Am. Hah? Ntar aja. Ya udah, ntar kamu ini nih ya. Tuh tinggal dikit lagi tuh. Sekarang kita lihat ke dalam bagian interiornya. Ini belum pernah gue buka, mudah-mudahan nggak kayak Lancer. Aman, nggak ada air. At least mobil ini berarti nggak kena banjir. Nah, aromanya sih kayak masih kayak mobil baru ya, aromanya. Ini joknya. Oh, ini ada armrestnya sebenarnya, tapi nggak tahu kemana armrestnya. Jok belakangnya oke, plafonnya juga masih bersih, cuman bludrunya tuh udah begitu. Nanti kita ganti aja deh. Plafonnya kita ganti juga nanti. Nah, sekarang bagian depannya. Mobil tinggi itu emang lebih enak buat dikendarain sih. Kacamata. Aduh. Setir momo-momoan. Wah, kelihatan nih. Mobilnya mobil capek juga nih. Kilometernya udah 114.000. Ngedukung sih setirnya sih, tuh. Udah betah karet-karetnya. Ini juga 2H, 4H, 4L. Ini sih tadi kita cek masih fungsi semua sih. Coba ya, sekarang kita starter. Audionya juga masih jalan. Enak. Ini tampilan Ford banget. Nah, di starter juga masih enak. Enak. Ya nih, bagian atap nih kayak bakal jadi PR juga. Wah, tuh parah tuh door trimnya nih. Door trim bagian-bagian pintu ini itemnya udah bukan item lagi nih. Item apa namanya ini, Am? Item pudar. Nah, untuk bagian mesinnya ya standar sih. Dia udah pakai turbo juga. Ya, kalau dilihat kasat mata gini sih nggak ada masalah, cuman ada bunyi-bunyi yang agak sedikit ngeganggu. Nanti gua akan minta tolong pada ahlinya untuk ngecek bagian permesinan. Lampu-lampu kalian udah tahu lah ya. Lampu sih pasti bakal kita ganti. Nikapnya gila kotornya. Dan itu nggak ada peredamnya juga, nanti kita pasangin. Oke? Wow, boy, lihat boy. Tuh, door trimnya udah parah. Udah pada ngangkat-ngangkat. Ini juga bolong, nggak tahu nih kena rokok atau kena apa. Baret-baret. Yah, namanya juga mobil bekas ya. Kalau mau mulus mah, beli mobil baru, boy. Nih joknya juga udah ngemprek-ngemprek begini nih. Kulitnya sih ya masih so-so ya. Ini bukan kulit sih, ini microfiber. Ya, apa kulit ya? Kayak kulit ya? Kulit tapi kayak udah lama. Soalnya lebih parah daripada Fortuner kemarin. Bakal jadi PR besar banget. Ya, sini-sini. Gue bisa naik gak? Oke. Am, kita kalau konten pakai ini enak juga, Am. Bisa ke puncak ya kan, naik ke atas gunung kemana kita kayak gini. Udah deh. Ini overall udah oke banget. Pokoknya gua dan tim HSR sudah siap untuk
memodifikasi Raptor ini. Salah. Pokoknya gua dan tim HSR sudah siap untuk modifikasi Ford ini. Ya kan? Supaya nanti jadi ganteng. Hehe. Ada yang mau duduk di belakang? Komen di bawah. Nanti kita lihat aja hasilnya seperti apa. Oke. Gua Aldi Tes undur diri. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Mobil ganteng. Ingat HSR juga.